Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi memvonis bersalah dua terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 19 Oktober 2022. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019, yakni Ahmad Muslim selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan dan Edi Sunardi pejabat pembuat komitmen atau PPK menjalani sidang dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Lilin Herliana dalam amar putusan memvonis terdakwa Ahmad Muslim dan Edi Sunardi bersalah berdasarkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam amar putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edi Sunardi dan Ahmad Muslim selama 1 tahun 5 bulan, serta dibebankan untuk membayar denda senilai Rp50 juta, subsidi 1 bulan penjara. Namun terdakwa Ahmad Muslim diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp214 juta dari nilai kerugian negara seluruhnya senilai Rp439 juta dan senilai Rp225 juta sudah dititipkan ke Jaksa Penuntut Umum subsidi selama 1 tahun penjara. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Iqbal, JEK TV, melaporkan.